Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat walafiat. Okey, minggu ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dengan tajuk yang baru iaitu tajuk tolak. Dalam tajuk tolak, kita akan ada menyebut beberapa perkataan lain yang merujuk kepada tolak. Contoh perkataan itu ialah perkataan lain ialah bagi, tinggal, asingkan, keluarkan, kurang. Semua ini membawa maksud tolak. Kalau dalam buku kita jumpa perkataan ini, maksudnya kita perlu tolak. Okey, macam mana simbol tolak? Simbol tolak begini sahaja. Satu garis sahaja. Tolak. Kemudian, hari ini kita akan belajar kaedah tolak. Macam mana cara-cara untuk menolak? Okay, kaedah yang pertama, menggunakan garis nombor. Yang kedua, kaedah blok atau objek. Dan yang ketiga, menggunakan bentuk lazim. Minggu lepas kita dah buat bentuk lazim, tapi itu tambah. Minggu ini kita akan belajar pula macam mana bentuk lazim kalau tolak. Untuk kaedah yang pertama, kita akan menggunakan kaedah garis nombor. Macam mana nak guna garis nombor ni? Diberi ayat matematik 250 tolak 40 sama dengan berapa? Jadi, yang pertama kita kenalah ada garis nombornya. 250. Kalau tolak, kita akan mula daripada sebelah kanan garis nombor. Okay, kita nak tolak, ini 40. Jadi mudah untuk kita tolak 10. 10. Okey. Buat jari. 10, 20, 30, 40. Jadi kita akan tolak berapa kali? 4. 4 langkah. Jadi 1, 2, 3, 4. Setiap langkah kita akan tolak sebanyak 10. Okey. 250 tolak 10. 240 tolak 10 lagi. 230 tolak 10 lagi. 220 tolak 10 lagi, 210. Jadi, 250 tolak 40. Jawapannya ialah 210. Okey, ini kaedah garis nombor. Yang seterusnya, kita akan belajar kaedah blok atau objek. Macam mana nak guna cara blok atau objek ni? Diberi ayat matematik 285 tolak 32 sama dengan berapa? Untuk kaedah ini, kita perlukan blok. Cikgu nak guna blok. Jadi, untuk lukis blok, kenalah ada rumahnya. Ingat lagi rumah? Kita ada rumah 100, rumah 10, dan rumah sa. Okey, kemudian kita boleh lukiskan bloknya. Okey, begini blok-bloknya. 100, kita akan ada blok yang besar. Satu blok ini mewakili 100. Okey, di sini kita nak 200. Jadi blok di sini perlu ada 2. Menunjukkan 200. Okey.
di rumah puluh bloknya begini. Kita anggap yang kita lukis panjang ini mewakili 10. Satu ni 10. Jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ini kan tempat 10, 80. Cukup. Okey, kemudian sa. Tengok sa kita ada berapa ni? 5. Jadi lukis 5. Satu blok kecil ini mewakili 1. Okey, kita dah ada blok. Kita ada ayat matematik. Kita nak tolak berapa ni? Tolak 32. Ingat, kalau matematik, kita akan bermula daripada sebelah kanan. Sini kanan. Jadi kita tengok rumah yang di belakang. Rumah Sa. Berapa ni? 2. Kita nak tolak 2. Di rumah Sa ada 5. Kita nak tolak 2. 1, 2. Tinggal berapa? 1, 2, 3. Tinggal 3. Ingat, bermula sebelah kanan. Tulis pun sebelah kanan. Kemudian puluh. Ni puluh. Kita nak tolak berapa? 3. Tadi kita ada 8 kan? Kita nak tolak 3. 1, 2, 3. Tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 5. Ratus nak tolak tak? Tak perlu sebab di depan ni tak ada apa-apa. Jadi kekal. 200. Jadi jawapannya ialah 253. Okey. Dan kaedah yang ketiga ialah bentuk lazim. Ingat lagi tak kita nak tulis bentuk lazim macam mana? Pertama sekali bentuk lazim mestilah kena ada ayat matematiknya. 748 tolak 506, jawapannya berapa? Ingat tak? Bentuk lazim kita pun ada rumah. Rumah sa, rumah puluh dan rumah ratus. Okey. 748. 748 tolak 506. Kemudian gariskan untuk menulis jawapannya. Dah siap? Beginilah bentuk lazimnya. Jadi kita boleh terus tolak. 8 tolak 6. Berapa? Kalau tak boleh terus, boleh keluarkan jari. Jari 8. Kita ada 8. Kita nak tolak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal berapa ni? 2. Okey. 4 tolak sifar. 4 tolak sifar. Tetap 4. Okay. 7 tolak 5. Kita kena ambil nombor yang besar yang di atas ni. 7 tolak 5. Tolak 7. Tolak 5. Ni dah 5. Tinggal berapa? 2. Jadi jawapannya ialah 242. Okey. Untuk tolak, kita perlu menolak nombor besar, tolak nombor kecil. Kalau tambah, kita boleh tambah mana-mana nombor duduk atas. Tak kisah. Tapi kalau tolak, tak boleh. Kalau tolak, kita kena ikut soalan dia. Macam ni. 748 tolak 506 sama dengan 242. Nombor besar tolak nombor kecil. Untuk tolak. Kalau tambah tak kisah mana-mana nombor. Yang cikgu cakap tadi maksudnya begini. Contoh, kita nak tolak 506.
Kita nak tolak 748. Boleh tak? Tak boleh. 506 ini kecil daripada 748. Jadi, kita tak boleh buat macam ini. Ha, nombor yang besar kena tolak nombor yang kecil. Ataupun kita ikut aturan soalan dia. Untuk bentuk lazim, contoh yang kedua diberi 570 tolak tak tahu sama dengan 420. Ha, macam mana nak buat? Ni tak tahu. Okey. Kita tulis dulu bentuk lazimnya. 570 tolak tak tahu. Tinggalkan. Kemudian jawapan yang diberi 420. Okey. Kita boleh buat cara macam ni. Sifar tolak sifar berapa? Ha, kita kira jari. Kita sifar tolak sifar. Tetap sifar. 7 tolak berapa? Jadi 2. Kita ada 7. Kita ada 7. Jawapan kita 2. Jawapan kita 2. Ha, kita tolak dah. Tinggal berapa ni? 5. Ha, kita kira semula. 7 tolak 5, 2. Betul? Ha, betul. 5 tolak berapa? Jadi 4. Ha, kita ada 5. Kita nak tolak berapa supaya jawapan kita akhirnya 4. 1, 2, 3, 4. Ha. Berapa? 1. 5 tolak 1, jawapan dia 4. Betul? Betul. Jadi jawapan dia ialah 150. Ataupun cara lain, cara yang kedua. Ini yang A lah. Macam mana kita nak buat? Yang kedua, kita boleh buat juga macam ni. 570 kita tolakkan dengan jawapan yang diberi. Okey, bezanya kalau tadi kita kira nak dapat berapa. Tapi kali ini kita tolak 570 tolak dengan jawapan dia. Jadi sifar tolak sifar, sifar, 7 tolak 2, 5. 5 tolak 4, 1. Sama tak? Sama. Jadi mana-mana cara pun boleh. Kita tulis dalam bentuk yang diberi, tinggalkan tempat kosong. Kira anggaran dapat berapa ni? Kira dengan jari. Ataupun cara yang kedua, kita terus tulis soalan yang diberi 570 tolak dengan jawapan dia. Jawapan akhir yang diberi. Ha, jadi kita boleh dapat yang di tempat kosong ini. Okey. Masih lagi dengan bentuk lazim. Okey, kita banyak menggunakan kaedah bentuk lazim. 427 tolak 348. Jawapannya berapa? Yang pertama sekali kita buatlah bentuk lazim. 427 tolak 348. Okey, diingatkan lagi sekali, satu nombor, satu kotak rumah tak boleh kongsi. Okey, 427 tolak 348. Kita selesaikan daripada belakang. Rumah sah dulu. 7 tolak 8. Boleh ke?
Boleh tak kecil tolak besar? Ha, kalau orang kecil nak tolak orang besar jatuh tak? Tak boleh, dia tak jatuh. Jadi, kecil tak boleh tolak besar. Nak buat macam mana? Ha, kita pinjam. Apa? Pinjam. Okey, kalau pinjam, kita pinjam daripada rumah sebelah. Sebelah ni rumah apa? Rumah puluh. Okey. Kita pinjam. Dua, kita pinjam satu je. Dua tolak satu, ha, tinggallah dia satu. Jadi satu ni pergi dekat sini. Kalau kita pinjam, tadi kita pinjam rumah puluh kan? Jadi ini mewakili sepuluh. Jadi kita tulis balik nombor sah dia. Ha, tujuh ni sah kan? Kita tulis semula. Jadilah nombor dia 17. Okey, 17 tolak 8. Ha, macam mana pula nak kira? Jari kita ada 10 je. Okey, boleh macam ni. 17 tolak 8. Kita nak tolak 8. Okey. Untuk nombor ini, belakang dia berapa ni? 7. Okey, kita sebut 7. Ha, yang belakang ni kita sebut. Ha, ni ni. Yang belakang ni kita sebut, yang depan ni kita keluar jari. Depan ni takkan satu. Ha, ingat tak kita cakap tadi, satu ni mewakili 10. Ha, ini 10. Jadi 7 ni kita sebut. Okey, 7. Dah 7, lepas 7? 8. Kita nak tolak tadi berapa? 8. Cukup tak? Cukup. Ha, jadi berapa jari yang kita tinggal ni? Ni 5. 6, 7, 8, 9. 9. Okey, siap. Tempat sah. Sekarang tempat puluh. 1 nak tolak 4, boleh tak? Kecil tolak besar boleh? Tak boleh. Jadi kena buat apa? Pinjam. Okey, kita pinjam 1 sahaja ya. 4 tolak 1, jadilah 3. Ha, 1 ni nak pergi mana? Pergi ke depan ini. Ha, jadilah berapa ni? 11. 11 tolak 4. Okey, kita guna kaedah tadi lagi sekali. Nombor belakang kita sebut, nombor depan kita keluar jari. Ini mewakili 10. Okey, kita nak tolak 4. Jadi 10, 1 tadi kita sebut, 1. Lepas 1, 2, 3, 4. Cukup? Cukup. Kita nak tolak 4 je. Jadi tinggal berapa ni? 5, 6, 7. 7. Kemudian kita selesaikan tempat ratus. 3 tolak 3. Sifar. Kalau sifar, kita kena tulis tak depan ni? Nak tulis tak macam ni? Tak. Tak perlu. Kalau sifar, kita jangan tulis dekat depan ni. Biar dia kosong. Jadi jawapan dia ialah 79. Ayat matematik dia 427 tolak 348 sama dengan 79. Okey, untuk yang tadi, contoh yang pertama, sekarang contoh yang kedua. Tolak lagi. Ha, yang kaedah pinjam tu. Boleh rujuk buku teks muka surat 68. Okey, dia beri 200 tolak 153. Okey, pertama sekali buat bentuk lazim. 200 tolak 153. Garis bawah jangan lupa. Okey. Kemudian sifar tolak 3. Boleh tak nombor kecil tolak nombor besar? Tak boleh. Okey, kemudian kita nak buat macam mana ni? Nak pinjam.
Pinjam, ini pun sifar juga, tak ada apa-apa. Dia tak ada apa nak bagi. Ini macam mana? Kita pinjam daripada orang yang depan lagi daripada dia. Pinjam. Ingat kita pinjam satu sahaja. Dua tolak satu. Satu. Satu lagi nak pergi mana? Pergi dekat sebelah dia yang kita pinjam. Okey. Sifar ni kita potong, tuliskan ke atas. Okey. Dah jadi 10. Boleh tak nak pinjam? Dia dah ada dah duit. Contohnya duit lah ni. Dia dah ada dah duit. Nak pinjam boleh? Boleh. 10. Kalau kita nak pinjam, pinjam satu saja. 10 tolak 1, 9. Satu ni pergi mana? Pergi dekat sebelah. Sifar ni naik. Okey. 10 tolak 3. Cepat. 10 tolak 3. 1, 2, 3. Berapa? 7. 9 tolak 5. 9 tolak 5. Berapa? 4. 1 tolak 1. Nak tulis tak ni? Nak tulis tak sifar ni? Jangan. Jangan tulis. Biarkan dia kosong. Jadi jawapannya ialah 47. 200 tolak 153 sama dengan 47. Okey, senang tak? Senang je kan? Okey, sampai sini sahaja untuk hari ini. Jangan lupa untuk buat kerja rumah kamu. Kalau tak faham, ulang semula video ini dan cuba contengkan. Apa yang cikgu ajar, cuba conteng. Buat sama-sama. Buat sampai faham. Tengok sampai faham, baru buat kerja rumah yang diberi. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Berjumpa lagi kita untuk minggu depan. Bye.